俺は相手が強ければ強いほど燃えるんだ。両手首が潰されようと俺は絶対にゴールを守り抜く。これは単なる反動臭、俗人法じゃないぜ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, hari ini ada update yang cukup banyak ya teman-teman ya. Cukup banyak, kali ini merayakan 20 juta download worldwide transfer. Oke, jadi ada 3 pemain baru teman-teman. Seperti yang kemarin sudah kita lihat teasernya, ada Tsubasa Ozora hijau, Genzo merah, sama Xiao Junguang biru. Oke, kita lihat Tsubasanya ya. Skillnya Pinik Counter Drive Shot ya. Attack 21.000, defense 12.000, physical 17.000. Defense-nya kecil ya. Team skillnya Asia Qualifier Extreme Awakening of Asia Qualifier Player. Asia Qualifier Player All Set plus 15% ya. Berarti cuman Asia Qualifier aja teman-teman, nggak ada belakangnya ya kan. Biasanya ada belakangnya kan, forward or keeper plus lagi gitu kan. Udah gitu, ini special skillnya Pinik Counter Drive Shot ini gede banget ya momentumnya ya. Ini kalau nggak salah ini kayaknya sama kayak Flash Raiju Shoot ya. Tapi ya teman-teman ya, ini yang anehnya ini masih butuh 3 pemain ya. Hyuga, Hyuga, Xiao Junguang sama Hyuga ya. Hyuga, Xiao Junguang sama Tsubasa. Kalau nggak 3 berarti nggak bisa. Tuh lihat Tsubasanya matanya buta ya teman-teman. Nah ini kayaknya gara-gara si Xiao Junguang ya nge-shoot ya. Ada green card pass ya. Passing baru Tsubasa sama kayak Misaki, Santana turn. Team skill Asia Qualifier Team Link ya. Jadi kalau semakin banyak pemain Asia Qualifier itu statusnya boost 25% ya. Waduh, ini gila banget ya kayak teman-teman ya. Nanti kita lihat statusnya. Genzo baru pukul ya. Ternyata bukan SGGK punch ya, ternyata jumping SGGK double punch. Oh, physical 18.000, savingnya kecil ya. Dia physicalnya gede ya. Mungkin kalau pukul memang yang penting itu physical ya. Apa gue juga nggak ngerti ya teman-teman ya. Terus main special killnya pukul, ada SGGK double punch sama tangkap juga, tapi kayaknya tangkapnya nggak kepake ya teman-teman ya. Nah ini full body stand ya teman-teman ya. Keeper kayaknya menurut gue yang top itu memang full body stand ya, aman banget ya untuk tangkap shoot pertama ya. 40%, gila gede ya ini. Kayaknya yang lain cuma 20% ya, ini 40% ya. Mungkin karena statusnya kecil jadi momentumnya yang dimainin ya sama klub. Jadi 40%. Xiao Junguang warna biru. Waduh, warnanya biru lagi ya. Kickback loose ball shoot ya. Attack 18.000, defense 15.000, physical 17.000. Ah. Ini ada dribble ya. Xiao Junguang perdana kayaknya dribble, ini speed dribble. Ada kickback intercept, ada strong pass. Team skillnya juga rank S juga. Ini sama kayak Diaz ya, dia sama Misaki yang baru. Ini plus 10% tiap kali menang matchup ya. Kalau 10%, 10% bagi 4 itu berarti 2,5% ya per menang ya. 2,5% per menang ya. Lumayan ya 10% ya. Nanti kita lihat kurang lebih apa statusnya. Gila nih, stepnya ada 8. Banyak ya teman-teman ya. Tapi step pertama free ya. Step kedua baru 30 DB. Sisanya seperti biasa. Ini mirip aja sebenarnya kayak ini ya teman-teman ya. Cuman dikasih pemanis biar orang pada gacha. Ya, step satunya free. Ya, kelihatannya free gitu ya. Padahal mah kalau dihitung ini lebih mahal sebenarnya. Oke, step 7. Tuh, persentasenya. Step 7. Oh, step 7 black ball ya.
Black Ball Tsubasa 33%. Waduh, gila gede banget ini. Wah, menarik juga ya teman-teman ya. Cuman waduh, gua agak ragu juga nih mau gacha berapa step ya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Kita lihat dari pertama ya, update baru. Ini ada skenario baru. Ya, skenario baru. Lumayan DB-nya. Ada login bonus, ada ini baru nih, pemain klub transfer baru. Gerd Kaiser ya. Ini bisa HA ya kalau nggak salah, bisa Hidden Evo ya. Ada skenario-nya juga tuh. Team skill-nya European Ulsa plus 10. Dribble range enhance, jadi kalau menang dribble itu range-nya makin jauh. Ada bumpy resistant, recover, Wakashimatsu killer 25%. Tackle killer, kalau ketemu Japanese tackle ya, misalkan kayak Soda. Terus match up win bonus ya, Ulsa plus 10%, sama ya kayak siapa tuh? Kayak yang tadi ya, kayak Sojun Guang. Oke, Dream Ball Cell, Legendary, sama ya, Share Play Global. Oke, ini agak lama ya teman-teman, mohon maaf. Jadi kita agak percepat dikit. Ini Japan Cup. Ya, Japan Cup. Ya, seperti kemarin yang udah dibahas. Cuman pemain Japan. Ya, maksimum 40 kali game. Ya, kalau bisa dimainin ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak dimainin. Karena hadiahnya lumayan. Oke, ini tiap hari dikasih daily free transfer ya. Single daily free transfer. Ada event no life baru nih teman-teman, yang ini kemarin ternyata bukan pemain junior youth ya, ngebusnya ya. Ternyata pemain ngebusnya itu pemain baru. Ya, rese ya teman-teman ya. Kita nih ceritanya kita dipaksa gacha sama klub supaya cepet dapat goldnya ya. Memang di shopnya itu hadiahnya banyak banget teman-teman, jarang banget ya. Jarang banget ya. Spesifik Black Ball itu bisa sampai 25 ya. Jadi kita bisa dapat S25 dari S1. Oke, ini di shop yang baru ya. Di shop yang baru. Udah enggak ada, kita lihat kita lihat statusnya. Ya, gua belum lihat, teman-teman. Oke, kita lihat Tsubasa-nya nih, Tsubasa. Oke, Tsubasa-nya buta satu matanya ya. Wah, shoot-nya 7.900. Kalau ditambah 20 berapa tadi? 25% ya? Waduh, bisa hampir 10.000 ya teman-teman ya. Gila juga ini. Asal kalau satu tim itu Asia Qualifier ya. Oke, nih ya yang gue bilang teman-teman. Hyuga, Tsubasa, Xiao. Ya, jadi hati-hati. Jangan ada yang bingung nanti, kok nggak bisa nge-shoot Tsubasa-nya, ya kan? Karena butuh 3 pemain ini. Mungkin yang relatif lebih susah dipunya itu mungkin Xiao Jun Guang daripada Hyuga ya, karena Hyuga pilihannya banyak. Oke, terus siapa ya? Hyuga, Genzo ya, Genzo. Oke, pan 7.400, speed 7.200, power 5.800. Lumayan ya. Ya, dibilang jelek juga enggak. Cuman kalau dibanding Genzo yang biru ya beda ya. Yang biru lebih aman relatif daripada yang ini, teman-teman. Cuman ini kuat untuk awal-awal aja. Kalau stamina masih full ini kuat. Ya, ini kuat. Tapi kalau udah stamina udah menipis ya pasti kejebolan juga ya. Ya, jadi lebih relatif lebih aman Genzo biru atau enggak Genzo DF. Terus satu lagi siapa tadi ya? Xiao Jun Guang. Xiao. Nah. Ini kayaknya menarik nih Xiao-nya nih. Shoot 7.300. Ya, si dribble 5.200, passing 5.500. Tackle-nya lumayan, intercept oke. Speed, power, low ball-nya very good. Ini, oh sekarang Xiao bisa AM ya.
Ya kalau teman-teman perhatiin, Xiao tuh ada skill yang namanya low flying shoot. Cuman kalau dia posisinya DM, gimana caranya low flying shoot ya? Susah. Karena ini AM, ini kemungkinan bisa low flying shoot. Bisa dicolok ya. Apa namanya, gue lupa itu skill low flyingnya. Kickback, loose, ball shoot ya. Wah, ini pertama dalam game ini teman-teman, pemain yang bisa shoot doesn't lose momentum jarak jauh sama doesn't lose momentum tight angle ya. Cuman Xiao doang nih. Berarti yang top ini Xiao Junguang ya. Untuk apa namanya, untuk single pemain ya. Lalu Tsubasa tuh butuh Xiao sama Hyuga. Oke, kita gacha teman-teman. Udah 10 menit. Semoga teman-teman gak bosan. Kita mulai. Kita coba free dulu ya. Oke, ada chance. Oke. Ini bau-bau kesuraman nih teman-teman nih. Gua gak tahu nih. Moga-moga hokinya masih ada ya. Kita coba dulu yang Brazil ya. Kita coba dulu yang Brazil. Keteng-keteng dulu. Oke. Padahal gue berharap dapat Brazil yang baru ya. Oke, ini teman-teman rednya bagus ya sebenarnya. Cuman kalau untuk pribadi menurut gue teman-teman ya, saran gue nggak perlu sampai 8 step ya di gacha ya. Nggak perlu sampai 8 step kecuali teman-teman itu mau buang-buang DB ya, nggak masalah ya kalau itu ya. Cuman kalau saran gue pribadi ya, maksimum 6 step juga cukup ya. 6 step juga cukup ya kalau dapet di awal nih kayak begini. Moga-moga dapet di awal ya, jangan diterusin ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu nanti sebentar lagi ada DC ya. Bentar lagi ada DC ya, kita nggak tahu DC-nya siapa. Gue sih berharap DC-nya mungkin ada Snyder baru ya, Snyder DC ya. DC belum ada Snyder. Oke, suram. Nah, ini pemain untuk bus ya, jadi jangan lupa di up sampai SSR sama ini Masao. Oke. Step 2, biasanya step 1 ya 30 ya. Ini kali ini step 2 yang 30. Aduh, Roberto sih. Roberto, aduh, kasihnya SR ya Roberto. Chance. Dapat chance ya kan. Gila. Roberto nih memang hati-hati loh Roberto loh. Ayo dong. Tsubasa. Aduh, dapetnya Brolin. Oke, kita quit dulu. Aduh, penuh ya. Bentar ya teman-teman ya. Ini perjalanan masih panjang lagi nih. Bentar ya, gue lupa nih, gue udah sel-selin belum. Oke, kalau penuh lagi nanti kita tambah inventory. Oke, kalau dihitung sampai step 8 itu butuh 330 DB ya teman-teman ya. Gue kayaknya nggak sampai step 8 ya. Males banget teman-teman. Sakekun. Aduh, dia ngomong lagi. Ayo dong. Gan Bate. Oke. Bate. Xiao. Tsubasa. Oke, dapat Tsubasa cuy. Nippon. Langsung S20. Bayangin teman-teman kalau dapat Tsubasanya itu dapat berapa? Dapat 4 ya. 4 tuh udah S80. Gila, gak usah capek-capek cuy. Untuk sampai ke S99 tuh udah dikit banget ya. Cuman kayaknya zaman sekarang, saran gue teman-teman, jangan dikejar ke S99, rugi ya. Mending ke apa namanya,
S30 rata teman-teman, karena S30 itu cukup untuk mainin cup-cup yang sekarang ya. Udah gak ada yang S99 ya, 99 itu cuman yang biasa. Woi, juga kun. Ini dia dua nih, gue yakin nih. Ganbate. Oh kan, kalau warnanya emas itu pasti dua teman-teman ya. Lebih dari satu. Woi, aduh, sialan. Ayo dong, siau. Siau. Belanda ngapain nyasar ke sini? Aduh. Aduh, penuh lagi nih. Gue takut DB gue gak cukup teman-teman. Gue mau sampai 6 step. Tadi gue buang-buang dulu nih. Nani? Oke, step 5. Eh dong, 2 lagi nih. Biar busnya asik. 2 aja udah enak ya busnya ya. Nah, suram teman-teman. Woi, juga kun. Aduh. Oke, ini garantit one, garantit SSR new ya. Kita tambah berapa nih? Dua dulu deh ya. Please, jangan kasih gua Tsubasa lagi. Ya, please, stop. Aduh, burungnya satu. Sakikun. Asyu. Asyu kan bate. Satu lagi dong. Hei, aduh. Sial, dia gak pecah ya. Please, jangan Tsubasa. Yes, dapat Xiao. Oke, gue demen banget ya ini. Ya, sip, siap. Oke, teman-teman, masih ada yang perlu dibuka, teman-teman. Ya, tenang aja. Masih ada yang perlu dibuka. Bentar, gue jual-jual dulu nih. Nani? Nah, ini teman-teman, gua mau buka ini ya. Tapi kita buka dulu nih SSR tiket ya. Siapa tahu dapatnya bukan dupe. Oh, Sakikun. Oh, bukan nih. Ya. Waduh, auranya pada warna-warni tuh. Bukan bate. Udah berubah dia. Siap. Jangan dupe, please. Please. Waduh, dikasihnya bunak. Bunak hijau. Kayaknya udah nggak ada yang pakai bunak ya. Oke, kita buka dulu yang ini ya, yang biasa. Featuring 10 carefully selected SSR ya. Ini belum tentu dapat ya kayaknya, tapi bisa dapat ya. Nah, ada chance. Aduh, please dong. Kuy. Waduh, nggak ngekuy dia ya. Wah, sial. Aduh, penuh. Dijual lagi. Maaf ya teman-teman ya, ini DB-nya lagi mepet, jadi belum bisa nambah-nambah. Nani? Oke, kita buka. Loh, masih penuh. Oke, bentar ya, gue bingung nih jual apa nih.
Eh. Nani? Oke. One selected SSR ya. One SSR selected. Wow, dapat rainbow. Boom. Kui. Kui, Hyuga-kun. Kui, warna-warni. Oke, kira-kira teman-teman tahu gua mau ngambil yang mana? Sawada, gua nggak butuh sawada. Gua butuhnya yang biru. Ini yang gua butuhkan, teman-teman, ya. Ya, kenapa gua beli ini? Karena gua butuh Owairan, teman-teman. Gua butuh Owairan, kebetulan ada Owairan. Ambil aja. Oke, segini aja videonya kali ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe, ya. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Hari Minggu, teman-teman, nanti kita live lagi, kita diskusi lagi, teman-teman. Ya, teman-teman dapatnya apa? Kita coba-coba tim. Jangan lupa jump cup dimainin. Sampai ketemu di next video.